Pak. Assalamualaikum. Hai hai, jumpa lagi bersama gua di Wegian Bang. Oke. Gayanya begitu. Lu ngapain? Lu ngapain? Gak boleh. Jadi ini adalah beberapa obat jadi satu di strong. Strong pilihan terbaik buat para pemain Ikan Cupang. Mantap. Hari ini Rit, ya. Temenin gue Rit. Ayo, kemana? Jadi hari ini gue belum mandi Rit. Paham. Hari ini gue mau packing ikan. Kemarin gue sempat lelang 1 jam. Iya. Dapat lah berapa ekor tuh? Kurang lebih 12 sampai 12 ekor. Gue kirim-kirimnya jauh-jauh lah, ada yang dekat, ada yang jauh. Iya. Yang jauhnya ada ke Bali, ada yang ke Kalimantan. Iya. Makassar ada kayaknya. Mamuju. Mamuju. Nah, jadi gue mau kirim jadi 2 paket. Satu paket biasa, kedua paket karantina. Oh, gitu. Yang di pulau-pulau Jawa, Sumateranya ke Palembang, juga paket biasa. Iya. Tapi yang ke jauh-jauh Palembang ke atas sama Kalimantan sama Bali gue pakai karantina. Nanti gue karantinanya pakai UJ. Ya. UJ ya. Beta ya. UJ beta itu biasa temen gue lah. Iya. Temen gue yang dulunya sombong, sekarang sudah baik hati. Ayo ini ikan ini. Mana nih? Oh ini yang mau dikirim? Iya ini ikan ini. Ini dari Wikri Zulfikar. Zulfikar ya. Kalau ikan-ikan itu ya. Beta Panji. Iya. Arianto. Ini nih. Ini bukan ikan-ikan kesayangan gue, mana ya? Ada di sebentar. Ini Beta Agai. Beta Agai. Tuh. Iya. 900.000. Itu kayak gini tuh. Wih. Ya. Jadi. Gue itu. Kalau kebiasaan jelek gua ya. Duduk ah. Di sini kali ya, biar enggak. Ya udah ini pas nih. Jadi gini. Kebiasaan jelek gua tuh kalau mau kirim ikan gua enggak pakai air ini. Oh, enggak pakai air yang ada di toples. Iya, gua bikin air baru. Bikin air baru ya. Iya. Dan biasa, dan ini airnya pun udah air endapan ini. Oh, ini satu hari air endapan ya. Langsung gua kasih ke tapang ya. Heeh. Ke tapang kayak gini. Uh-huh. Ya ini ke tapang ini tuh gua beli di Modern Beta Farm. Oh, Modern Beta Farm. Iya, iya. Kadang ya, gua selang-seling. Nah. Kadang di Modern Beta Farm, kadang di nama Beta Farm. Jadi intinya bukan selang-seling begitu, maksudnya intinya berbagi. Betul, we. Poinnya di situ. Kalau beli ke sini beli. Iya. Ya, begitu. Ini di Modern Beta Farm. Nah, terus airnya gua kasih ini. Oh, tambah strong, gua kasih strong tapi enggak banyak, dikit ya. Iya. Biar ikannya itu nggak lemah. Ya, sama aja kalau kita pergi ke hotel pergi naik mobil. Ajan iya, kita berhenti dulu, ada ajan bentar ya. Ya tadi kita berhenti ada suara ajan, kita menghormati ya. Jadi sebelum kita mau kirim ikan packing, kita sudah melihat di sini ada nama-nama pembelinya ya dalam kemarin. Nah, selanjutnya kita persiapkan air tadi ya, air terus gua ada tisu ya, tisu ada tisu ya, terus ada ini plastik ya, nanti kegunaannya itu nanti kita lihat juga ya, plastik. Nah setelah itu lalu kita siapkan yang lain kayak plastik parkut, ini adalah ukuran 9x25 ya, iya. Untuk ukuran plakat iya. Tapi di Jaya ini nanti ukuran yang 0,5 kilo ya. Iya betul. Nah, untuk plakat terus ada ini ya, terus ada tempatnya, packingannya tempatnya ya. Packing-nya. Nah berhubung gua punyanya yang satu, dia isi satu ya. Berarti itu gua yang kalau yang ada dua pesanan gua gabungin ini. Gabungin. Iya. Oke, pertama gua mau apa namanya? Kita buka dulu nih. Ya ini plastiknya kalian jangan tanya-tanya lagi ukuran berapa. 9x25. So ya. Untuk ukuran plakat gue biasa pakai ini. Pertama gue ngirim yang ini yang ke ini ya, apa namanya? Ini yang mau karantina ya.
Bukan yang karantina, yang ini nih. Mana? Yang ini dua ini. Dua ini. Iya, yang karantina. Ini karantina semua yang ini. Yang mau di wilayah dekat-dekat di mana? Jakarta, iya di situ. Ini. Iya. Nah, jadi ini adalah Giant. Iya. Giant. Karena Giant gua pakai plastik yang setengah kilo. Ada di bawah babe. Bawahnya. Nah, tutup. Pat. Ya ini gua pakai yang maskot ya, maskot. Ini ukurannya setengah kilo ya. Iya. Setengah kilo, jadi biasa gua apa namanya? Gua isi air gini ya. Ya. Gua isi air gini. Ya. Ya, lalu kita lap, kalau ada lap. Kalau enggak ada ya ini aja enggak apa-apa. Nah, sama aja kering itu kan. Lalu kita caranya mana tadi? Itu di kaki babe, nah. Sebelah kanan. Nih. Oh iya. Lalu kita serok ikan ya. Mana serokannya nih? Tadi ada loh. Coba cari di sono. Coba cari sono. Oh, ini. Lepas. Salah lu, Febri. Ketawa aja bantu gua, takut namanya berdua ya kan. Tuh. Ini ya. Lalu kita taruh sini ya. Ini tuh ya kemana ya? Yang tuh, ke sebentar. Ini ya. Ah, gitu ini. Ya. Ah, biasa aja. Set, kita aja ya. Gitu ya. Tarik. Ah. Ya airnya banyak sengaja. Iya. Ya. Ya. Ini ya. Terus kita biar enggak ini kita double ya. Double. Double-nya itu nanti seperti ini. Ini ya tarik. Kempesin dulu. Oh ya. Nah, ini siapa namanya ya tadi? Fikri. Hah? Fikri Zulfikar. Fikri Zulfikar ya. Lalu kita ini kita apa namanya? Kita namain biar namanya pack banyak kan takut betul. Takut apa namanya? Tol salah ini, salah apa namanya? Susah ini ya. Ya, terus kita namain di sini. Ya. Sedangnya sopo. Kok ini sih? Oh, ini. Oh, ini namanya tadi siapa? Fikri kita aja. Fikri Zulfikar. Fikri, ya. Ya. Tuh, Fikri Zulfikar. Zulfikar. Ah, kita kasih lagi nih lah. Ini tangan coy. Ah, gitu. Nah, begini ya. Kita ini bicara apa namanya? Kita bicara packing-nya satu ikan dulu aja karena kalau betul. Bikin semuanya jenuh ya. Itu betul. Nah, habis gini ya. Lalu kita ambil ini nih. Tisu. Tisu ya. Tuh. Ini enggak apa-apa, langsung kita celupin aja. Celupin ya. Celupin ya. Nah, gitu aja. Lalu kita tisu ya. Ini biar nempel ya. Biar nempel. Tadi tuh. Nah, gini aja enggak apa ya. Ya boleh lah dikipat-kipat dikit lah. Gitu lah. Nah, gitu kan. Tuh. Ya. Ini kegunaannya itu biar apa? Biar apa, Be? Kalau panas, jadi enggak kepanasan ikan ya. Oh. Ya. Itu basah terus baru taruh ini ya plastik. Lagi ya, oh ya. Begitu kenapa kasih plastik biar nanti kalau di sini kan kalau nggak pakai plastik airnya netes lama-lama kering lagi. Nah, kalau ini nggak kering kan di sini aja gitu. Oh iya betul ya kan betul gitu. Betul ya. Ah gitu ya, nggak usah dibolongin, nggak usah, kempesin aja gini ya. Ini dulu semuanya. Oh gitu. Bikin dulu semuanya diginiin yang banyak. Uh-huh. Bikin baru ditaruh ke styrofoam sini. Styrofoam ya. Tapi karena ini buat sampel aja, langsung aja kita bungkus. Langsung. Nah, karena kita bungkus, nanti pas dibungkus enggak tahu ini punya siapa. Tulis lagi. Seharusnya enggak begitu ya. Harusnya. Jadi, harusnya ya nanti aja gitu. Nanti aja. Tulis gini ya. Fikri, mana tuh tadi? Nah, itu. Susah lah lagi. Fikri. Nah gitu ya. Nah kita tulis di sininya Fikri. Oh iya. Pinggir aja pinggir. Pinggir Fikri. Nah, baru ini. Ini styrofoamnya keren nih.
Iya. Ini kalau mau beli ini di beta pa.dang. Siap. Bukan underscore. Iya, iya, Be. Beta pa.dang. Iya. Tuh. Taruh aja gini. Tuh. Ini karena penuh giant udah enggak apa-apa gini aja gitu ya. Nah, gitu aja ya. Ini enggak apa-apa begini tuh ya. Nah, habis itu lalu kita ambil ini, lakban. Agak senoan. Oh, angel. Angel. Teman Toto Reno. Kita apa? Apa namanya? Kita nanti ini ketutup lagi. Gak efisien, tutup lakban. Namain lagi. Namain lagi. Lamaan. Lama kan sampel satu pis aja. Sampel satu, kalau sampel satu begitu. Karena sampel satu ya. Ah. Kalau langsung itu enggak. Kan karena ini kan gua mau bikin video, biasanya gua dibantu sama istri gitu kan. Jadi iya. Langsung, itu biasanya langsung lakbanin gitu. Iya. Nah, kalau udah begini, kita rapikan ya. Tinggal dirapikan. Kita rapikan ya. Ayo kita pisahkan dulu. Ya. Rapin, 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 rapin. Kita rapikan. Rapikannya biasa aja. Ini. Lagi. Sebelah sininya. Nah, iya. Tarik, 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 tarik aja, tarik. Ah, tarik aja biar kencang. Gitu. Safety udah. Nah, ini kan udah nih. Iya. Nah, tadi kan buat ngasih nanti alamat, dikasih tinggal dikasih nama alamat, cuman iya. Ngasih nama alamat itu bagian istri gua nanti ya. Oh iya. Jadi biar istri gua tahu itu punya siapa ya, kita tulis tadi karena kita bikinnya tadi gua jadi agak ribet ya. Iya. Terus lagi tadi Fikri punya Fikri gitu ya. Iya. Itu di sini ya. Iya. Terus di sini jadi nanti istri gua itu apa namanya? Ngasih alamat di sini. Ngasih alamatnya ya. Fikri gitu. Iya. Taro gitu. Fikri ada berapa Fikri? Ada dua, satu lagi. Satu lagi mana? Ini Fikri nih. Nah, tuh. Fikri jalan semua ya? Iya, satu jalan. Iya, betul. Pokoknya seperti itu ya. Mm-hmm. Nanti gue mau bikin yang bungkus yang satunya lagi. Iya. Biar ini baru kita lihat cara itunya ya. Iya. Oke, tunggu. Nah, karena Fikri ini pesen dua, berarti ini karena gue nggak punya ini. Karena gue nggak punya tempat yang buat kirim dua ekor, jadi gue satu-satu. Ya ini efisiensi lah, karena yeah. Kalau gue beli lagi tuh mesti pesen dulu lama gitu kan. Jadi ini di gini aja ya. Iya. Yeah. Jadi yang sama di sini. Taknya biar sama, biar enggak. Iya. Yeah. Nah kalau kayak gini, tetap aja kita keliling ulang lagi nggak apa-apa. Iya. Yeah. Harusnya yang pertama tadi huruf T aja gitu. Iya, keliling harusnya. Karena kirain gue ini Fikri satu ternyata dua. Jadi kalau ada dua begini, kita kan bicara yang dua gitu kan? Iya dua.
Kalau satu ya langsung, kalau langsung. Nah ini biar itu ya nanti ditulis ya, biar ambil ibu ini. Fikri. Nah ini kayak gini. Nah ini jadi udah siap kirim, tinggal dikasih alamat. Kasih alamat. Kirim ke jasa pengiriman. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nanti yang apa namanya, yang karantinanya tidak kita bungkus. Tidak kita packing begini, kita bungkus saja. Bungkus saja karena nanti kita pergi ke UJ Beta karantina. Nah, iya. Nanti gua akan shoot ke sana, yuk. Siap. Oke. Okay. Langsung kita, sekarang kita pergi ke UJ aja, yuk. Oke. Okay. Okay. Yuk. Ya, sekarang gua mau antar barangnya. Mau antar paketan. Ini paketan ini. Kirim. Mau antar apa kita? Antar paket yang pertama ke jasa pengiriman. Pengiriman. Aja. Kang Uji. Yang Kang Uji yang karantina ya. Karantina. Oke. Okay. Yuk. Mana di mana? Tara. Ini kok Babe yang megang kamera? Iya, lo jadi sini. Aduh, ya kita sekarang kita antar ke kedua tempat aja, satu jasa pengiriman, kedua ke UJ. Oh, gitu. Iya, okay. Gitu ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Let's go. Jadi kalau untuk wilayah Pulau Jawa masih bisa, tapi kalau udah di luar Pulau Jawa harus karantina. Ada surcasnya lah, gitu. Ya. Ya. Bukan begitu? Begitu kan? Bukan begitu? Iya, begitu. Kita keluarin yang di Pulau Jawa. Pulau Jawa, ini di luar Pulau Jawa, Be. Itu gimana? Pak, ini taruh mana, Pak? Pas lagi ya. Yang kaos mana kaos? Bawah. Ya. Ini nanti gue balik lagi ke sini ya. 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 Naik dulu sama ya. Cuma dekat-dekat lah. Masih Jawa. Jawa. Oke. Okay. Terima kasih ya. Dia lagi sakit dia. Mbak, ini titip ini, Mbak ya? Iya, Pak. Udah sempek lagi? Iya. Yuk. Rek ya? Hah? Rek. Apa? Rek. Iya, rek ya? Regular. Oke. Okay. Sekarang kita ke yang karantina. Ke Uji. Good. Hah? Di, ketemu lagi. Orang ini di mana-mana ada loh. Kita menungguin ya, Pep. Nah, tadi gua udah ngirim ke yang di Pulau Jawa. Sekarang gue mau ngirim ke luar Pulau Jawa itu bersama Beta UJ Quarantine. Quarantine ya, itu rumahnya enggak jauh beda sama jasa pengiriman gue, Tiki ya ini. Kita sebenarnya lari bisa, cuman kebenaran becek di sini. Jadi kalau lari itu sendal gue kan agak panjang belakangnya, jadi suka muncat ke belakang gitu. Nah, sendalnya panjang ke belakang karena apa, Be? Kegedean. Oh. Kaki gue nya kecil ya. Iya. Nah itu rumahnya UJ itu di sana, UJ karantinnya. Kalau buat kalian yang mau kirim-kirim luar Pulau Jawa itu bisa, daripada kalian susah ngurus karantina ya di UJ ini bisa di sini nih. Cepat gitu ya. Iya.
Kayaknya gue gak bisa keluar nih. Bisa dong. Kayaknya got nih. Awas, biar hati-hati. Kayaknya gue liat. Tuh kan, bisa. Oh, bisa dia. Ah. Ya, jadi nah rumah itu di sini, di tempat tempatnya itu sampai 129 kan. Ini SMP 129 ya. Nah, itu rumahnya depan gangnya sini nih. Nah, tuh di sini. Sini maju kira-kira 1 2 3 rumah lah. Kira-kira 3 rumah. Nah, ini rumahnya tuh yang ini. Assalamualaikum. Wih, ada Bang Uje ternyata. Tuh. Datin, subhanallah, ya Allah, rezekinya Bang Uje. Waalaikumsalam, Bang Uje rezekinya lagi. Alhamdulillah. Mantep ya, tuh, nih, kayak gini tuh ya. Jadi kan gue tadi habis ngirim tuh ke Tiki yang Pak luar yang Jawa. Ini gue yang luar Pulau Jawa buat kalian yang salam. Buat kalian yang lagi susah kirim-kirim ikan. Bang Uji kok semenjak ini ganteng ya? Iya sih, ternyata juga ganteng. Salah kalau gua gak bilang gak ganteng. Oh gitu ya? Gua ada pengiriman nih Bang Uji. Boleh. Bisa gua bantu. Oh itu gua boleh duduk dekat. Iya. Aku belum pakai tatakan apa ini. Gua juga baru nyampe dari Balai Karantina. Sombong amat. Ini maksudnya begini. Lupas. Iya, emang buat ibu. Mobilnya belum ada itu dulu, gua maksudnya nyicil. Kenapa nggak pentil dulu? Ini kan efeknya itu kurang kerjanya tuh, Beh. Ya, Bang Uje ini tuh ya, serius. Dia kalau kerja itu serius ya. Iya, makanya dia beliin komputer tuh. Padahal dulu dia enggak bisa main komputer. Bisanya cuma main Mobile Legend dulu. Kalkulator. Tuh ya, tuh seller apa semuanya ada sini tuh. Tuh, jauh-jauh tuh Palangkaraya, Aceh, Tarakan, Pontianak. Tuh. Wih, mantap ya. Seperti itu maksud gua tuh. Tuh. Ini lagi nyiapin apa nih Bang Uje? Waalaikumsalam. Lagi nyiapin apa? Ini kan baru nyampe. Yeah. Barang apa ini baru nyampe, baru gua ambil. Jadi yang asli itu gua nanti masukin di paket. Yang ini buat rekapan. Waktu diperlukan atau apa. Ini pegangan gua. Nah, Uje, ini gua pengirim. Jadi kalau ngirim itu gua ikannya aja gitu kan? Enggak apa-apa kan? Nanti yang bungkus kayak begitunya Bang Uje. Iya, nanti ini ada orang gua yang packing. Oh, alhamdulillah sekarang udah ada yang mesin kopi. Oh iya. Anjir, gua komputer satu. Uje, iya, sampai ngopi gua lagi lab di rumah. Hah? Ngelama. Iya, ya, tinggal ngopi aja. Ngopi tinggal handphone. Ya udah, nggak apa-apa sih ngopi sini, gelas dulu. Gue nggak biasa sih kalau dikiniin, Beh. Gue nggak biasa biasa begini. Bukanya gimana? Titik crack pasti buka. Oh. Oke, okay, crack dulu, tapi crack pasti buka. Kirimnya kemana? Kirim ke 89. Oh gitu ya. Ini udah ada namanya aja nih, Bang Uje udah ada namanya nih. Oh iya, emang harus ada nama aja. Ini gua mana punya ini apa gimana ceritanya? Ada tulisannya. Pokoknya per kantong gini per sekali kiriman, ada yang 2 ekor, ada yang 6 ekor. Oh, ini sekalian aja itu nanti. Iya. Iya. Oh, gitu. Ini punya Bapak nih. Sekalian sama yang kemarin. Gitu. Berarti ntar pembayaran ini digabungin ya, Bapak? Iya. Digabungin. Sama berarti pembayarannya setelah ini nanti ada resi baru bayar. Oh gitu. Nggak usah nggak usah di depan, resi gua kasih enak amat. Iya, selalu dibikin enak sih, susah enak ya. Kalau yang gampang jangan dibikin susah. Oh gitu ya. Nanti ada resi baru. Sehari bisa berapa paket nih Bang Uje? Alhamdulillah sehari ini semenjak di blok pertama Bang Diwa ini naik lah. Alhamdulillah, ya paling kecil nggak mati ya 30 paket. Seneng gue mendengar asli. Kalau teman-teman sukses itu gue seneng. Alhamdulillah ya, intinya teman kan saling membantu. Iya. Dompet jadi tebal sekarang. Wih, dompet yang panjang tuh ya, biar nggak lecek duitnya. Om, taruh kayak gue ngeri.
Takutnya hilang gue. Ya, kedua kali terhilang lagi. Dua kali, maksudnya pertamanya udah dong. Pertamanya kan bukan mana. Oh, iya, pertamanya memang ke kamera. Udah, oke, jadi begitu ya. Tadi kita udah bikin video cara packing yang baik dan benar. Tadi yang buat di yang itu, yang ini yang keluar ini ya, cara packing. Gua ngasih tahu kalian itu yang gua bilang nanti gua ada pengiriman yang melalui karantina itu dari Bang Uji. Nah, inilah Bang Uji orang yang pernah gua bilang waktu itu ya. Oke, jadi buat kalian yang mau kirim ikan susah ya. Dan waktunya enggak ada. Sebetulnya waktunya enggak ada. Waktunya enggak ada. Coba karantina waktu. Kalau Bang Uji ini waktunya banyak buat kita. Pengangguran soalnya. Hah? Kalau pengangguran enggak mungkin. Oh iya. Kita punya dompet kayak tadi. Jadi kalau buat kalian yang waktunya susah untuk kirimkan, kalian bisa apa namanya? Kirim lewat Bang Uji. Nanti pokoknya Bang Uji itu ada lah di deskripsi. Siap. Itu pengirimannya gitu, ada nomor WA. Boleh dicatat nomor WA ya? Boleh. Nomor WA, nama Instagramnya nanti ada. Ini resmi tuh. Buset. Suratnya. Resmi lah. Sampai fragile-fragilenya juga ada. Fragile-fragilenya. Balik. Kebalik lagi. Oke, begitu aja. Ya, jangan lupa ya, kalau mau kirim ikan susah langsung aja ke Bang Uje di Uje Beta Uje Karantin apa Uje Beta Karantin? Biasa, sama. Uje Beta Karantin. Uje Beta Karantin ya. Di situ DM dulu, minta nomor WA, baru kirim lah, gampang. Datang aja kemari, main-main dulu, nggak perlu dulu. Oke? Boleh. Salam Cupang. Indonesia.